Halo semua, balik lagi sama gua ya. Setelah sekian lama, sorry banget karena akhirnya urusan gua ya semakin lama semakin ya tidak padat lagi lah ya. Jadi gua bisa buat video lagi. Oke, jadi di video kali ini gua mau menjawab beberapa pertanyaan kalian yang sebenarnya udah lama juga ini muncul pertanyaan dan semakin lama semakin banyak pertanyaan kayak gini. Bang, ada nggak sih server Discord atau Telegram atau yang semacamnya tentang Yealens ini atau komunitas tentang Yealens ini, komunitas Yealens? Atau ada juga yang dalam bentuk request, bang tolong buatin server Discordnya bang untuk Yealens ini, karena Yealens ini kalau main sendiri kurang seru atau enggak kesusahan gitu ya, rata-rata pada bilang kesusahan gitu. Kalau gua sendiri, gua setuju banget buat server Discord untuk komunitas Yealens Indonesia, karena setahu gua, sejauh yang gua cek gitu ya, untuk komunitas Yealens ini emang belum ada kayak wadahnya atau ya semacam server Discord gitulah. Jadi mungkin ini yang pertama, ini yang perdana nih gua buat server Discord untuk kalian ya, finally ini, supaya kalian itu bisa saling sharing, bisa cari teman mabar. Karena memang Yealens ini kan benar-benar game yang kompleks dan butuh saling membantu lah. Kenapa gue kemarin tuh mikirnya lama? Karena gue pikir kalau gue buat server Discord ini, yang artinya gue buat komunitas yang akhirnya nanti lama-kelamaan akan semakin besar gitu. Sedangkan gue sendiri itu masih sendiri guys. Kerja itu di dunia perkontenan ini masih sendiri. Gue nggak punya tim sama sekali. Nanti gimana untuk Discord itu gitu? Tapi ya karena minat kalian tinggi banget dan banyak yang minta, jadi gue akhirnya buat aja server Discord ini. Tapi ya mohon permaklumannya seadanya. Dan gue harap setelah adanya server Discord ini, kalian bisa semakin antusias lagi karena udah dapat, bisa dapat teman mabar, bisa saling sharing juga tentang pengetahuan Yealens. Nah untuk share link Discordnya nih, gue sebenarnya agak bingung nih kalau di TikTok itu gimana ya? Kayaknya nggak bisa deh share link itu. Mungkin gue kasih barcode-nya di sini nih. Atau nanti gue buat video YouTube juga. Atau ini video ini gue share di YouTube juga. Nanti gue kasih di deskripsinya atau di komennya ya. Oke, itu aja dari gue. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.